Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Perihal sembahyang. Tentulah. Betul. Firman Allah Ta'ala, wa aqimus salah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Betul ya? Tentu. Tidak. Maka dirikan sembahyang yang menjadi tiang agama. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Firman-Nya lagi, wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang dengan tetap dan sempurna, ikhlas dan khusyuk. Sesungguhnya demikian itu keadaan mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Ini semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sembahyang. Kedudukan sembahyang di dalam Islam. Sembahyang sebagaimana diterangkan dalam hadis ialah rukun Islam yang kedua. Mayani rukun Islam yang kedua. Kesimpulan rukun Islam yang kedua itu ialah menggunakan segala anggota berusaha dan mengerjakan dengan cara yang teratur dengan amalan dengan amal-amal bakti sama ada yang diwajibkan atau digalakkan untuk diri sendiri dan masyarakat bagi mengenang budi dan bersyukur akan nikmat-nikmat pemberian Allah dengan harapan mencapai kebaikan dan menjauhkan perkara-perkara yang merosakkan serta mengingati Allah dengan sepenuh-penuh kesedaran dan berdoa kepadanya memohon taufik dan hidayatnya ke jalan yang diridai. Semua itu terdapat dalam sembahyang. Dan dengan ini nyatalah hikmatnya sembahyang itu menjadi asas rukun Islam yang kedua. Dengan itu juga jelaslah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya sembahyang itu tiang agama. Sesiapa yang meninggalkan maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Itu dia teranglah. Cuma dia terang kat situ sembahyang ni tiang agama. Maka ibadat sembahyang ni dia tak macam ibadat-ibadat yang lain. Macam sembahyang puasa. Kita disuruh puasa. Dalam keadaan kita berpuasa, kita boleh menjalankan aktiviti kita macam biasa. Cuma tak boleh makan, tak boleh minum. Nah itu. Begitu juga zakat. Bila kita cukup nisab, kita keluar zakat. Yo, kita bagi zakat kepada orang yang boleh terima zakat. Tak perlu lafaz pun, tak apa, bagi je. Tak perlu lapar, tak apa. Bagi saja. Itu. Tak ada kalau apa. Yang penting kita ada niat kat situ. Haji, kita niat dan kita buat. Bahkan dalam ibadah haji, kita boleh pun nak bercakap, nak apa, tak apa. Cuma bercakaplah benar-benar baik. Kecuali sembahyang. Syarat-syarat sembahyang, dan sebelum kita sembahyang, kita kena ada wuduk. Syarat-syarat wuduk dan juga sembahyang juga kena menghadap kiblat. Dan dalam kita mengerjakan sembahyang tak macam kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, kita kena tumpu. Tak boleh bercakap, tak boleh makan. Macam zakat tadi boleh makan. Macam buat haji boleh makan. Macam puasa boleh bercakap. Tapi dalam sembahyang tak boleh. Hanya kalau nak bercakap pun bercakap yang benarkah. Baca ayat Quran, zikir, berdoa semua. Dan sembahyang juga ada disiplin dia. Dia ke semua anggota pakai. Anggota hati. Yang jenis tak nampak, kena niat, kena khusyuk.
anggota badan kena buat. Rokok, qiyam, sujud. Sujud pula dia ada anggota-anggota sujud. Dahi, tangan, lutut, kaki. Baca tahayat sama juga, dia ada syarat-syarat dia baca tahayat. Nah itu. Jadi sembahyang ni. Dan ada juga qauli, perkataan. Ada yang wajib kena kata takbiratul ihram, baca Fatihah. Ha? Ini tahayat, bagi salam. Semua ni. Jadi sembahyang ni ibadat yang menjadi tiang agama. Sebab tu kata Nabi, siapa-siapa mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Jadi nak jaga agama, kena jaga sembahyang. Bahkan kalau tengok sembahyang pula, dia dalam sembahyang berjemaah, dia ada syarat-syarat dia. Sembahyang jemaah ni tutuplah handset, kacau orang. Dia ada syarat-syarat dia pula sembahyang berjemaah. Ada imam, ada makmum, syarat mengikut imam. Semua tu. Jadi ini sembahyang. Dia ada yang menjadi tiang agama yang kita kena ikut syarat-syarat dia. Nanti ke depan disebut. Hakikat ini terangkan dalam hadis berikut. An Muaz radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'su hazal amril Islam. Wa man aslama salima wa umudahu salah. Daripada Muaz radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepala atau asas agama ini ialah melafazkan dua kalimah syahadah. Yang sah Islam, dengan itu sesiapa yang telah Islam selamatlah ia. Dan selain dari itu tiang agama pula ialah sembahyang. Lain pada itu, tiang agama pula ialah sembahyang. Itu. Hadis ini menegaskan tentang kedudukan sembahyang dalam Islam sebagaimana tiang agama. Sembahyang, kata Imam Ghazali rahimahullah, di antaranya ialah sifat tawaduk, yakni dikehendaki mengerjakan dengan sepenuh-penuh hormat, patuh dengan melakukan rokok, sujud. Sembahyang ni ialah sebagai tanda tunduk hormat. Sebab tu ada rokok, ada sujud. Nah itu tak apalah. Al-Alamah Al-Mawa Al-Manawa rahimahullah pula berkata, sembahyang itu ialah ibu ibadat. Sembahyang tu ibu ibadat. Sebab dalam sembahyang ada semua. Kalau kita ambil buat kelas satu-satu, kita dapat pahala. Kita baca Quran, dalam sembahyang ada baca Quran. Kita berzikir, dalam sembahyang ada zikir. Kita doa, dalam sembahyang ada doa. Kita takbir, dalam sembahyang ada takbir. Kita tasbih, dalam sembahyang ada tasbih. Kita sujud, dalam sembahyang ada sujud. Jadi sembahyang ni ibadah yang satu set. Sebab tu dia tiang agama. Kalau kita ambil ibadat sembahyang buat keluar, jadi boleh jadi satu ibadat. Berzikir, saya saja berzikir, dapat pahala. Baca Fatihah, dapat pahala. Saya saja buat keluar. Jadi sembahyang ni ibadah yang tersusun. Bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Sebab tu sembahyang ni kena belajar, kena mengaji. Bila buat ibadat sembahyang tak betul, dia menyebabkan tak sah. Faham? Yang lain mudah. Macam kita nak berzikir, berzikirlah. Jangan berzikir dalam beli ayat, sudahlah dalam zaman. Nak tidur, berdiri, sambil makan, sambil berjalan, sambil bercakap, boleh berzikir, tak ada apa. Kalau kita nak berzikir, nah itu, dia tak susah sangat. Tak payah duduk kalut nak menghadap kiblat, nak berdoa. Dalam sembahyang ada doa. Luar sembahyang pun boleh berdoa. Cuma doa dalam sembahyang dia ada syarat-syarat dia. Di luar sembahyang disuruh kita berdoa. Tak apa nak menghadap ke mana, tak apa berdoa. Cuma sunat menghadap kiblat. Sunat menadah tangan. Nah itu. Jadi ibadat sembahyang ni ibadat yang tersusun yang kita kena jaga. Nah itu. Diterangkan dalam hadis yang berikut, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa faradallahu azza wajal ala ummati 50 salatan faraja'tuhu faqala hunna khamsun wa hunna khamsuna la yubaddilu alqawlu ladayya. Rawahu Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Selain daripada apa yang telah aku saksikan semasa aku dibawa Isra' dan Mi'raj dalam malam itu, maka Allah Azza wa Jalla fardukan atas aku dan atas umat aku 50 sembahyang. Lalu aku memohon kepadanya supaya dikurangkan lagi bilangan sembahyang itu yang telah pun dikurangkan sehingga tinggal 5 sahaja. Sembahyang ni amal ibadat yang difardukan, yang Allah perintah Nabi ni ambil sendiri malam Isra' wal Mi'raj. Malam tu sembahyang difardukan 50 fardu sembahyang malam tu. Jadi bila Nabi turun nak sehingga dinasihat supaya minta kurang daripada 50 tinggal 5 waktu. 5 waktu ni pun belambak orang tinggal. Tuan-tuan bayangkan kalau sembahyang 50 waktu si semalam. Pakai tak sembahyang meneru. Itu. Sembahyang fardu sehari semalam itu tetap dari segi bilangannya dan ia juga tetap 50 di segi pahala. Walaupun bilangannya 5, pahala macam 50 waktu. Keputusan itu tidak dapat diubah atau ditukar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini ialah sebahagian daripada sebuah hadis yang panjang mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj dan sembahyang fardu yang 5 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis yang lain. Kandungannya menegaskan tentang wajibnya sembahyang fardu yang 5 dan pahala yang berganda-ganda didapati oleh orang-orang yang mengerjakannya. Dalam hadis ini juga dapat dipaham tentang keistimewaan sembahyang berbanding dengan amal ibadah yang lain. Perintah dan hukum-hukum mengenai amal ibadah yang lain-lain diberi turun menyampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sembahyang baginda dibawa naik Isra' dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Dia kata nak cerita sembahyang ni besar, amal ibadat yang lain Jibril buat turun sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sembahyang. Sembahyang Allah Taala perintahkan Nabi naik sendiri terima. Nak cerita kata sembahyang ni besar. Nah, itu. Ke peringkat alam yang tinggi sekali mengatasi 7 petala langit untuk menerima perintah yang berhubung dengan sembahyang daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dengan tiada perantaraan. Berbahagialah orang yang mengerjakan sembahyang dengan tetap dan sempurna. Siapa-siapa sembahyang dengan tetap dan sempurna, berbahagialah orang itu. Ini semua pun dia cerita tentang kelebihan-kelebihan sembahyang. Itu. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah as-salah. Rawul Imam Ahmad. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak kunci syurga ialah sembahyang. Anak kunci syurga ialah sembahyang. Jadi kalau tak sembahyang pakai tak boleh masuk syurga lah jawab dia, atau sudah mimpilah. Anak kunci syurga sembahyang. Miftahul jannah as-salah. Kesimpulannya, sembahyang ini menerang kemuncak amal soleh selain daripada 2 kalimah syahadah yang menyebabkan seorang itu masuk syurga ialah sembahyang dikerjakan dengan sempurna. Lebih jelas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bandingan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitum law annan nahra bibabin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 50 marratin hal yabqa min daranihi shay'un qalu la yabqa min daranihi shay' qala fadhalika mathalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Rawul Bukhari wal Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata kamu kalau sebatang sungai mengalir di hadapan pintu salah seorang daripada kamu? Kata Nabi, apa pendapat kamu kalau depan rumah kamu ada sungai yang mengalir depan pintu rumah kamu? Lalu ia mandi tiap-tiap hari 5 kali di sungai itu. Tiap-tiap hari dia mandi di sungai itu 5 kali. Adakah tinggal suatu pun daripada kekotoran badan?
kalau depan rumah kamu ada sungai, kata Nabi, sehari kamu terjun mandi dalam sungai 5 kali, adakah kekotoran pada badan kamu kalau sehari kamu mandi 5 kali dalam sungai itu? Mereka menjawab, tidak ada yang akan tinggal daripada kekotoran badan itu. Badan kamu takkan ke, kalau sehari mandi 5 kali, tentu badan kamu bersih. Baginda menerangkan lagi sabdanya, maka demikianlah halnya bandingan sembahyang fardu yang 5 itu, Allah menghapuskan dengan sebabnya dosa-dosa orang yang mengerjakannya. Sembahyang si semalam 5 waktu, macam mandi si semalam 5 kali. Kalau sehari mandi 5 kali, bersih tak tubuh orang tu? Bersih. Begitu juga jiwa orang bersih kalau sehari dia sembahyang 5 kali, seperti mana dia mandi sehari 5 kali. Sebab tu bila dia sembahyang, jiwa dia tenang, lapang, tenteram, dengan dia sembahyang. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian faedah dan kesan-kesan sembahyang itu. Dia kata itulah faedah dan kesan-kesan sembahyang. Bersih seperti mana orang mandi sehari 5 kali. Begitu juga jiwa orang yang sembahyang, bersih macam itulah. Itu. Semestinya, tetapi semestinya diingat, sembahyang dimaksudkan di sini ialah dikerjakan dengan penuh tawaduk dan khusyuk. Sembahyang yang boleh membersih jiwa ini, sembahyang dikerjakan dengan khusyuk dan tawaduk. Kalau tak khusyuk, jadi nama sembahyang lah, dia tak bersih sampai dalam hati. Sebab tu bila kita bercakap pasal khusyuk ni, kita lemah perut. Sembahyang boleh nak jaga supaya sembahyang tu khusyuk. Start takbiratul ihram sampai salam mula, mari macam-macam. Kadang-kadang tak tahu apa yang dia baca. Bagi salam bila pun tak tahu. Itu. Sebab tu Allah sebut, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang beriman yang adalah sembahyang mereka itu khusyuk. Kalau sembahyang khusyuk, berjayalah. Kalau sembahyang tak khusyuk, tak berjaya. Tujuan kita sembahyang tu pun kita nak ingat Allah. Nada. Kalau sembahyang lupa Allah Taala, habislah cerita. Senang ke kita nak jaga sembahyang supaya khusyuk? Sebab tu mata kita, telinga kita, mulut kita, kita bercakap ni menyebabkan hati kita kotor. Bila hati kita kotor, tu yang payah kita nak khusyuk tu. Kalau kita darah tinggi, nak tahu kata darah tinggi macam mana, picek. Ataupun lo ni pakat beli mesin di rumah dah lo ni. Dulu pakat pergi klinik nak picek darah tinggi lah, tak payah, beli pump sendiri, boleh tengok. Ada darah tinggi kadar rendah, ada tempat cek dia. Kalau nak tahu kencing manis pun boleh. Cucuk ambil darah sikit, tengoklah kencing manis berapa, 8 ke 12 ke 30 ke, tak boleh baca ke, boleh cek. Bila cek dia tahulah dia ada darah tinggi, dia ada kencing manis. Itu. Nak cek dosa? Mesin apa boleh cek dosa? Nak tahu kata kita ni dosa banyak ke dosa sikit? Tak payah nak cek dosa, sembahyang. Allahu Akbar, khusyuk elok tu, kurang dosa. Kalau Allahu Akbar, start daripada takbiratul ihram sampai salam tu, mari macam-macam, dosa banyak. Agak-agak dosa banyak ke dosa sikit kita ni? Hari-hari boleh cek sembahyang. Kalau khusyuk, dosa tak banyak lah tu. Kalau sembahyang tu penuh dengan kelalaian, dosa banyak. Sembahyang ni tempat cek dosa. Jadi orang-orang yang tak berdosa, bukan dia kata dia tak berdosa. Semua orang atas dunia, semua manusia yang macam kita ni yang bukan Nabi, adalah dosa yang kita buat. Dosa kita buat cuma berbeza, ada orang dia buat dosa, dia bertobat pada Allah Ta'ala dengan tobat nasuha, lepas tu dia iringi dengan amalan. Amalan nak hapus dosa ni macam mana? Bertobat dan juga sedekah. Lepas tu kalau kita dosa banyak ni, kena sedekah banyak. Yang duduk kedekut, dah dosa banyak, kedekut pula. Sedekah. Lepas tu banyak baca Quran, zikir apa semua. Jadi sampailah jiwa dia bersih balik, dia semayang, insyaAllah boleh bantu dia khusyuk. Kalau dia biar jiwa tu kotor dengan penuh dosa, masalah, payahlah. Jaga kejayaan seseorang itu duduk pada khusyuk semayang. Baik,
Harap-harap kita mati sebelum kita nak mati, kita berjaya lah khusyuk semayang. Ni kadang-kadang lagi tua lagi serabut. Ada dia ingatkan tua-tua ni nak lapang lah, tua-tua ni nak khusyuk elok lah. Bila mari tua, mari lagi serabut, fikir nu fikir ni, tempat fikir dalam semayang, nak cari barang pun dalam semayang. Ha, cari pisau nak hiri bawang tak jumpa, duk tak mana tu ambil pisau tumpui hiri bawang berbulu, nak main zuh lagi Allahu Akbar, nak jumpa pisau duk cekuk buah beseng. Ha, semayang tempat cari barang. Ha, itu cari kunci sama cucu kunci kereta, cari rata tak jumpa, ambil kunci spare pakai, nak main maghrib lagi Allahu Akbar, jumpa dalam poket seluar. Ha, kacau pikat macam-macam lah semayang ni, sedangkan semayang tu untuk mengingati Allah Ta'ala. Kenapa jadi lagu tu? Jawapan senang, dosa banyak, faham? Nah, dosa banyak, so banyak tu jadi lagu tu. Orang yang dosa tak banyak, khusyuk je semayang, tenang je semayang, bahkan benda yang paling rindu sekali nak semayang. Sebab tu kita berat nak semayang ni, rasa berat, hak wajib pun berat, hak sunat-sunat lagi berat. Pasal apa kita payah sangat nak bangun tahajud? Sebab semayang tu tak sedap bagi kita. Bukan semayang tu tak sedap, tak sedap bagi kita. Sebab apa? Banyak dosa. Semayang ni hidangan Allah kepada hamba dia. Takkan Tuhan nak hidang pada hamba dia yang tak sedap? Malam Isra' wal Mi'raj itu Allah hadiahkan semayang pada Nabi. Takkan Allah semayang, Allah hadiahkan benda murah? Ha, mesti semayang ni sedap, lazat. Dia macam ni lah. Orang ajak kita makan kenuri. Kenuri rumah orang kaya. Panggil chef-chef hak tera-tera nu masak. Biryani kambing lah, kurma kambing lah, udang galah lah. Makan sedap-sedap. Nasi semua sedap, pergi makan kenuri. Orang lain makan semua sedap, kita je tak sedap. Orang tanya, ha, makan sedap? Tak sedap. Sebab apa? Aku demam, pahit mulut. Oh, ha, demam. Bukan salah makanan tu tak sedap, pasal ha demam. Ada? Ha demam. Kalau tak demam, sedap. Jadi masakan tu sedap, tapi ha demam. Semayang buku tu, semayang ni sedap tak? Sedap. Pasal apa yang tak sedap? Hang ada penyakit. Yang tadi demam ni penyakit jasad. Hang ni yang menyebabkan semayang tak sedap ni ialah penyakit batin. Dosa banyak. Ha, kalau buang, bertobat, bersih diri, lepas semayang nak semayang lagi. Lepas semayang nak semayang lagi. Sebab tu orang dulu bila dia semayang, dia lupa semua. Tak ingat apa? Ingat Allah ya. Kita semayang ingat semua. Hak lupa pun ingat balik. Ha, menega duk kira duit dalam semayang. Ada. Ha, menega duk kira duit dalam semayang. Ha, itu. Allah kacau habis. Ha. Tahu nak jadi apa? Aru. Orang dulu bila dia semayang, Imam Ghazali pun sebut, ulama sebut, apa sahaja yang ganggu kamu semayang, korbankan benda tu. Apa saja yang ganggu kamu semayang, korban ke benda tu. Dulu-dulu dia buat sungguh. Orang dulu tengah semayang ingat duit, dah sedekah duit. Habis buang, kacau dia. Kita kalau buat lagu tu nak tinggal apa? Habis lincin. Tuan-tuan buat. Tengah semayang ingat tanah, sedekah tanah. Tengah semayang ingat duit, sedekah duit. Habis lincin. Tuan-tuan buat lagi lah. Tuan-tuan buat. Nah, panggil. Ada orang nak buat. Dulu dia ada, dia ada resort lah, ada di satu pusat peranginan. Dia duduk mengaji ya, mengaji kitab Muniatu Musalli, cerita pasal khusyuk semayang. Dah lama dia, bila dia semayang, dia teringat ke resort dia tu. Dia main jumpa saya, dia kata, ustaz, saya nak wakaf lah resort saya. Oi, nak wakaf resort ni agak berapa juta? Kita tak boleh cerita lah, tak mana.
dia nak wakaf. Tuan-tuan nak wakaf pasal apa? Nak wakaf pasal apa? Dia terus mayang duk teringat. Mayang duk teringat. Oh, kemas dia ni. Ada benda hak ingat mayang nak wakaf. Nah, gitu. Benda pula benda juta-juta. Pasal nak wakaf mana? Nak wakaf kat madrasah ustaz. Tuan-tuan balik fikir lu. Lepas tu duk ligan kita. Ni nak wakaf sungguh ni tak marah. Kami pun mesyuarat sampai 2-3 pagi macam mana ni. Orang nak wakaf benda semua. Duk hantar mesej dulu, hantar mesej. Bila lagi ustaz nak ambil, bila lagi ustaz nak potong nama, bila lagi semua. Eh, kemas tunggu dia ni. Lepas tu dah dia suruh sangat, nak sangat, wakaf sangat. Tak apa lah, ambil pi lah. Bila kita pesah nak ambil pula, dia jadi tak mau pula dah. Tak edi pula dah. Terjerekah apa tu duduk tu. Nyusah orang. Betul kata kita tak usah buat lah. Kita kena hukuk iman kita tu sakat mana. Nada. Iman kita tu sakat mana. Tu cerita dia. Jangan kita boleh mengaji alim ulama dulu buat. Benda apa yang mengganggukan semayang dia. Benda apa yang mengganggukan khusyuk dia. Dia wakaf. Dia infak. Dia derma. Nada. Ulama dulu buat sungguh. Iman kita tak tara tu. Nada. Benda yang ganggu semayang kita, kita cubalah. Panggil jangan bagi ganggu. Sedekah, sedekahlah sekadar yang kita ikhlas. Jangan sedekah sampai menyebabkan kita ni. Betul lah tuan-tuan, kadang-kadang orang bagi benda hebat-hebat, kita pun nak buat. Sagi kita rasa kurang, kita rasa apa semua. Buat sekadar mana kita ikhlas. Mampu kita, semampu kita, sakat mana kita buat. Itu cerita dia. Kadang-kadang bila kita belajar kitab-kitab tasawuf, kita nak buat, lepas tu jadi menyesal balik. Jadi menyesal balik apa semua. Jadi saya ni banyaklah orang yang wakaf, yang ambil balik ni banyak. Tanah ni cukup banyak. Ada? Kalau kira berjuta-juta tanah. Wakaf. Dah isi borang semua siap dah. Ustaz tak jadi ya. Ada? Masa semangat tu semangat. Bila dah buat dah menyesal pula. Saya semua bila minta balik, bagi balik. Nah, semua bagi balik. Tukar nama pun ambil balik. Apa semua. Tuhan punya pasal lah. Apa semua. Itu cerita dia. Dia buat susah pasal apa. Nah, itu. Sebab tu jangan, kalau kita fikir ni ganggu kita semayam, menyebabkan kita tak khusyuk, kita nak wakaf, semua benda tu. Tanya, kekuatan kita tu tahap mana? Sebab tu kan, saya jaranglah sebut. Tengah tu bila dia nak kutip derma, kutip derma untuk buat surau, buat apa semua, dia bersyarah bagi semangat sampai orang perempuan-perempuan ni semangat tau, semangat nak bagi derma. Ha. Tuan-tuan nak taruh buat apa lagi, rantai yang tuan-tuan duk pakai tu, gelang-gelang tu, yang ni kadang-kadang menyusahkan kita dalam kubur, bersyarah. Dia menyebabkan benda ni boleh apa semua ni. Cabut buang wakaf, buang lala ni. Nada. Dia pun dah tengah semangat tu. Buka semua gelang. Gelang bagi, cincin bagi, apa semua bagi. Haa. Itu. Dapat lah dia. Ha. Masa semangat tak apa. Balik-balik tengok. Dia tengok tangan macam ikan ruan. Tak ada apa. Haa. Tak ada apa tangan. Haa mula. Eh. Ha. Masa tu dia nak lawan dengan apa dia tu, keimanan dia apa semua. Ha, masa tu orang panggil. Ha. Jadi sebab tu benda yang kita nak buat, kita buat sekadar mana kita mampu. Lebih-lebih lagi orang panggil barang-barang mas, bukan saya kata tak bagus benda tu, buat biar daripada hati ikhlas kita nak buat. Bukan masa tu kita tengah semangat, sekejap nanti bila lama-lama sekejap timbul nak gelam mah ni mahal. Oh, kena pusaka hak mak aku tinggal tu, mak aku ambil kat tok aku. Aku duk gelam pula nak pergi minta balik. Apa semua. Lepas tu jadi tak elok lah. Sebab tu buat apa-apa pun buat dengan ikhlas, dengan tenang. Bahkan kita nak wakaf, lebih baik daripada kita pergi bagi, lepas tu kita rasa menyesal bagi, baik bagi RM20. Tak ada. Baik bagi RM20 tenang. Ha, itu. Ada dulu masa saya dia tulis cek RM20,000. Masa tengah duk buat marasah kita, tak ada duit. Awal pergi bank kan, nak beri.
masuk cek tu. Masuk-masuk tak ada duit. Pas pada tu orang bank kata, "Ustaz, kita try masuk sekali lagi." Try lah. Masuk-masuk tengok tak ada duit juga. Ha, itu. Tenggak nak tulis tu sampai 20,000. Han tulis bagi 20 ringgit tu dah. Nedak. Tu cerita dia. Ada. Ha. Nak habaq kata nak bagi banyak ah. Ada. Tak ada duit. Pertama. Tu cerita dia. Ada orang yang macam tu cerita dia. Buat sekadar mana kita ikhlas. Yalah, kita cubalah ikhlas bagi banyak. Memang jangan bila kita buat ibadat lepas tu kita menyesal. Tu cerita dia. Ha. Tapi ada orang yang sungguh. Saya tengok bau ni. Dia panggil saya, dia kata, "Ustaz, ada rumah saya baru buat, beli tanah lot. Saya nak wakahlah rumah tu. Nak wakahlah." Saya tengok dia pun bukanlah orang senang mana. Saya pun dah nak wakah, saya pergi tengok, elok betul rumah dengan tanah sekali. Geran satu nama. Geran satu nama dia nak wakah. Saya balik, saya sengat je. Sengat. Nah itu. Duduk lama dia telefon pula. "Bila ustaz nak ambil?" Nanti. Sampai setahun. Ada. Setahun dia main pula. Main dengan suami dia pun semua. "Eh, saya ni dah niat dah lagi ni ustaz. Kena ambil eh." Ada. "Kena ambil." Apa semua. Kata dah sampai setahun dia suruh apa semua. Ambil. Alhamdulillah elok. Ada. Wakaf jadi elok. Saya kata, "Minta maaf lah, saya wakaf banyak-banyak ni saya tak larat nak jaga. Kalau bagi suruh saya jual, ambil hasil tu saya buat madrasah dalam ni boleh." Dia tak buat lah macam mana. Nak tak? Buat lah macam mana pun. Maksudnya jual, ambil, buat madrasah. Dan dia pun tak kalut apa semua. Memang dia ikhlas nak bagi. Nak tak? Memang dia tak apa. Cuma jangan bila kita semangat-semangat, lepas pada kita rasa menyesal dengan kita bagi sebab kita rasa tak ada apa. Ha, jangan. Buat semua. Sebab tu selalu saya nasihat. Bila kita ni tua, kalau kita nak wakaf, nak infak dalam jumlah yang banyak, nak bagi tanah ke, nak bagi rumah ke, apa semua, nak bagi baramah yang mahal ke, bila kita nak buat wakaf-wakaf yang macam ni, mesti kita kena tanya anak-anak kita dulu. Faham? Ha, mesti tanya anak-anak dulu. "Ni ingat tanah tantu tu mak nak wakaf lah. Itu, mak nak wakaf lah tanah tantu. Nah, nak akah lah kat mana, kat apa semua tu." Tanya anak-anak. Mesti dia kena tanya anak-anak. Kalau anak kata, "Tak apalah mak oi. Nada. Ha, tak apalah mak oi. Apa semua, kami pun ada rumah sendiri apa semua." Nak wakaf. Kalau anak-anak kata, "Eh, jangan kot. Nanti kami nak duduk tak mana." Ha, kalau anak-anak kata macam tu, tak payah. Jangan kata, "Anak-anak tak bagi ustaz, eh, kira apa mereka, lantak pergi mereka ni, aku akan kena menang dengan mereka." Eh, masalah kau kalau gitu pun. Ada orang tahu. Dia bagi semua, dia jual ke dia bagi apa semua. Sampai anak-anak tu kecil hati. Tak ada apa. Tu yang kadang-kadang anak ramai, 3-4 orang, tapi mak pak tinggal rumah orang tua-tua. Ada. Ada apa? Dia tidak pun dia kutip jual. Jual, 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 jual. Ingat jual satu tanah ni nak mati dah. Punya tak mati lagi. Makan 200 ribu tu matilah kot. Tak mati lagi. Jual pula sikit lagi. Dapat 100 ribu pula. Dia ingat makan 100 ribu tu nak mati dah. Tak mati lagi. Jual lagi. Sudah tak ada apa. Apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Lepas tu, yang anak-anak pula susah. Ada. Itu, sudah macam mana? Anak-anak kecil hati ke anak tak peduli? Tak boleh lah sepatutnya anak-anak buat lagu tu. Ada. Anak tak peduli? Pergi duduk rumah tu teriak ya, apa semua. Ha, itu kadang-kadang silap pun ada juga. Ada. Silap pun ada juga. Mak itu. So biasa tu orang tua dia, dia bagi banyak. Dia bagi banyak. Dia orang tua. Duk wakaf lah. Saya telefon kat anak dia. "Ni mak ha, ni duk wakaf ni banyak puluh ribu bagi. Macam mana?" Dia mak. Saya tengok anak dia tu kurang syok. Ada? Saya tengok anak dia tu kurang macam tak puas syok. Saya kata, "Hamil ambil setengah." Anak dia memek. Ada? Ha. Anak dia memek. Hamil ambil setengah.
saya bagi setengah. Mai ambil. Kok mana tak tahu dapat tahu kat mak dia, ada telefon dia riau dah. Marah kan apa semua. Sebab tuan-tuan, kalau jumlah yang banyak, kalau kita ni dah tua, kita kena tanya pandangan anak-anak. Nada, janganlah bila kita belajar bab khusyuk semayang ni, nah, apa pada tu, apa benda yang mengganggu kita semayang, kita wakaf semua, bolehlah, memanglah orang dulu bab begitu. Tapi hukumlah keimanan kita, ketakwaan kita, iman kita tu kuat tak mana. Faham tak? Cuma belajarlah khusyuk semayang. Tu cerita dia. Berusahalah, berdoalah pada Allah, belajarlah khusyuk semayang. Sebab tu dalam sujud, sujud syukur kan, ataupun sujud tilawah, tiap-tiap kali sujud tilawah, kita baca panggil jemaah, baca sajadah, wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi ada ulama ajar satu doa. Dengar saya nak abang, saya nak menyembang lagi tak tahu. Okay. Ada ulama ajar satu doa. Allahumma ja'alni minal baqina ilaik al-khashi'ina lak. Allahumma ja'alni minal baqina ilaik al-khashi'ina lak. Ulama-ulama ada baca doa ni. Ya Allah, jadikan aku yang selalu menangis kerana engkau dalam sujud. Allahumma ja'alni minal baqina ilaik. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu menangis kerana engkau. Al-khashi'ina lak. Jadilah aku orang yang selalu khusyuk pada engkau. Kena berdoa sama. Jangan duk harap nak suruh khusyuk, suruh khusyuk, khusyuk. Tak berdoa. Kena doa. Teriak sama. Duk teriak. Kau lain banyak. Kat Tuhan ni jarang teriak. Melawak dengan laki, teriak. Laki melawak nak menikah lain, riau. Mudahnya teriak. Ni tak? Kadang-kadang anak-anak cakap kasar sikit, teriak. Mudah teriak. Tapi dengan Tuhan ni payah. Payah nak teriak. Sebab tu kena doa. Tuan-tuan, saya duk baca doa ni, memang kita dapat berkat doa ni. Kita mudah teriak pasal agama ni. Itu. Allahumma ja'alni minal baqina ilaik al-khashi'ina lak. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu menangis kerana engkau. Al-khashi'ina lak. Orang yang selalu khusyuk pada engkau. Nak doa? InsyaAllah mata kita bila tadah tangan mudah teriak. Nak tak? Kadang duk terenung dengan dosa-dosa kita, mudah teriak. Lepas tu khusyuk. Khusyuk ni bukanlah semayang je. Dia ajar kita khusyuk. Ngaji kena khusyuk. Tumpu, dengar, elok, apa semua, boleh masuk. Latih, kena khusyuk. Doa, kena khusyuk. Latih kita berdoa, tadah tangan. Ni tadah tangan, minta macam-macam, hati pergi ke lain. Nabi sebut, wa'lamu annallaha la yustajabu du'a min qalbin ghafilin. Ingat, kata Nabi, ketahui olehmu, Allah tidak mustajab doa kalau doa tu datang daripada hati yang lalai. Doa kamu tak mustajab. Wa'lamu annallaha la yustajabu du'a min qalbin ghafilin. Hendaklah kamu ketahui bahwasanya Allah Ta'ala tak mustajab doa kalau doa tu datang daripada hati yang lalai. Kita tengok doa kita mari pada mana? Mari pada hati yang khusyuk atau mari pada hati yang lalai? Jangan marahlah kalau doa tu tak dimustajabkan. Doa kena khusyuk. Berzikir. Kita berzikir 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam 100 kali tu berapa kali yang kita betul-betul mulut kata, hati ingat? Hatu jadi zikir. Nama je 100 kali. Hak zikir betul berapa je? Lepas main subhanallah, 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 33 kali. Hak 33 kali tu yang sampai dalam hati betul-betul berapa kali? Ya tu ya zikir. Jadi maknanya kita hak kata pun sikit, hak masuk hati lagi sikit. Padahal kata dah sikit dah, yang masuk hati lagi sikit. Sebab tu hati kita keras. Nada. Lepas mayang,
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mulut kata, tapi hati tu ada ingat, ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, aku minta ampun. Ada ingatlah nanti. Tak ingat, tak nama zikir. Nah tak? Selawat pun sama. Nah itu. Jadi kita ni lalai semayang ni. Ha, banyak benda. Bukan mula daripada semayang lah kita lalai. Semayang lalai. Sampai habis doa lalai. Baca Quran lalai. Mengaji lalai. Zikir lalai. Selawat lalai. Semua lalai. Habis lalai. Jadi itu. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Berjayanya orang mukmin, sesungguhnya berjaya orang mukmin yang adalah dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Baru berjaya. Kita nak sedar kata kita ni berjaya ke gagal? Khusyuk ke tidak? Kalau kita khusyuk, kita akan berjaya. Kalau kita tak khusyuk, kita orang gagal. Hang nama jutawan ke, hang nama dapatlah ingat darjah kebesaran apa atas dunia ni pun, apa yang hang kata hang berjaya di dunia ni, hang masih gagal kalau semayang kamu tak khusyuk. Dia nak kena khusyuk atas dunia lah. Akhirat tu mana ada semayang lah. Kemak dah tak ada semayang dah. Lah lah nak latih kita khusyuk. Nak tak? Latih kita khusyuk. Eh, kalau 40 tahun ke atas semayang tak khusyuk lagi kacau. Mana? Banyak lagi benda kita nak betul. Banyak lagi benda kita nak kena tok. Nah, itu. Baik. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ri'im muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinuhu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minaz zunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullahu. Daripada Utsman radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana seorang muslim yang sedang berada dalam saat masuk waktu suatu sembahyang fardu lalu ia mengerjakan dengan cara yang sebaik-baiknya meliputi wuduk, khusyuk, rokok semayang itu, nescaya semayang itu demikian keadaannya menjadi penghapus daripada segala dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Itu kata Nabi. Mana-mana orang Muslim masuk waktu semayang, dia semayang dengan elok, sempurna dengan khusyuk tawaduknya, semayang-semayang itu menghapuskan dosa-dosa dia yang sebelum ini. Semayang itu akan menghapuskan semua dosa-dosa dia sebelum ini. Ha? Kalau dia semayang, dia jaga semayang dengan elok. Itu. Asalkan ia tidak melakukan dosa besar. Penghapuskan dosa demikian tidak terhad suatu masa yang tertentu saja, meliputi seluruh masa. Sebab itu lama sebut bila kita semayang, dosa kita diangkat, diletak di atas kepala. Waktu rokok, dosa kita tu jatuh. Waktu sujud, dosa kita tu jatuh. Setiap kali kita semayang, semayang kita tu gugur dosa. Bila bagi salam habis dosa. Dengan syarat semayang tu khusyuk. Kalau semayang tu lalai tak gugur dosa. Orang semayang membersihkan dosa, dia semayang tambah dosa. Allah nampak dalam hati. Macam zahir tak ada beza apa pun. Cuma kita aja. Di luar tu nampak elok, dalam sebab mak nenek ada. Jadi semayang tu menggugurkan dosa. Kalau semayang tak menggugurkan dosa, bagi dia semayang dia tak khusyuk. Jagalah semayang bagi elok. Tu yang kata tadi tu, kata Nabi semayang ni macam kita mandi sehari 5 kali dalam sungai depan rumah kita tu. Bersih, lepas semayang bersih. Dengan syarat jaga rukun-rukun dia, jaga apa khusyuk. Kalau tak khusyuk ambil. Yang nak dapat pahala khusyuk tu. Kalau tak khusyuk, semayang je lah, apa pun tak ada. Nama semayang je, apa pun tak ada. Semayang ni tujuan nak mengingati Allah. Tiba-tiba tak ingat. Tak ingat. Tu cerita dia. Sebab tu kita nak kata kita baik macam mana, kalau semayang pun tak khusyuk. Kita nak kata kita ni berjaya macam mana, semayang pun lalai. Macam mana kita nak kata?
ni kau duduk di rumah mengaji apa budak apa budak dengan semayang semayang cukup aku tak apa jaga semayang lima waktu tak apa ingat dia dah jaga dah cukup dah kena jaga dia sampai khusyuk sempurna baru dapat nikmat syurga dunia ni bila dia semayang khusyuk nikmat. Batu Rabi'atul Adawiyah kan seorang wali perempuan bila tiba malam dia gembira bila tiba nak masuk subuh dia bersedih kerana apa? Kerana nikmatnya dia semayang malam tu kita bangun dah tidur balik pi bila ayat tidur balik kumpat pagi tu dua rakaat pun tak semayang. Nah orang dulu-dulu semayang sampai cerah sampai cerah sampai cerah nikmatnya tak terasa kerana dia dapat merasa nikmat ketika dia semayang tu jaga. Menurut zahir hadis ini bahawa semayang menghapuskan segala dosa kecil yang dilakukan antara satu waktu dengan waktu berikutnya kecuali dosa-dosa besar. Menurut huraian ulama, cara memohon ampun daripada dosa besar ialah dengan jalan bertaubat. Dosa besar ni dia lah berzina, minum arak, berjudi. Kalau dia buat pun dia tak buat hari-hari. Nada, yang banyaknya dosa kecil ni lah. Ngumpat. Macam-macam dosa kecil ni. Dosa kecil pun kalau himpun-himpun banyak juga. Dosa tu bila semayang, letak atas kepala. Bila rokok, jatuh. Bila sujud, jatuh lagi. Habis. Sebab tu bila kita bangkit akhirat esok, kita akan berjumpa dengan orang yang tak pernah kita jumpa bakit-bakit daripada kubur. Ada yang dijumpa hitam legam, ada yang jumpa putih bersinar-sinar. Ya, ada bangkit-bangkit daripada kubur, dia tanya, kamu kenal tak aku? Dia tengok putih bersinar-sinar bercahaya-cahaya. Dia kata, akulah semayang kamu. Kamu jangan takut hari ni, Allah pelihara kamu macam kamu pelihara aku di dunia. Tenang, selamat dia. Ada bangkit dia akhirat, dia tengok hitam legam, busuk. Dia tengok, dia tanya, kamu kenal tak aku? Tak kenal. Dia kata, akulah semayang kamu. Hari ini Allah Ta'ala tak pelihara kamu macam kamu tak pelihara kami di dunia dulu. Nah, macam mana han tak jaga kami di dunia? Macam itulah Allah tak jaga kamu hari ini. Haa, satu, nak buat apa dah? Boleh. Nah, betul. Menurut Zahir Adi ini bahawa sembahyang menghapuskan segala dosa kecil yang dilakukan antara satu waktu dengan waktu berikutnya kecuali dosa-dosa besar. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan masalah ini, katanya antara lain ada beberapa hadis menyatakan bahawa semayang lima menghapuskan dosa dilakukan antara satu semayang dengan semayang lain. Demikian juga halnya semayang Jumaat menghapuskan Jumaat, puasa bulan Ramadan, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura dan lain-lain lagi. Maksudnya ialah bahawa tiap-tiap satu daripada amal ibadah yang tersebut dapat dihapuskan dosa. Kalau tidak ada puasa, kalau tidak ada puasa-puasa dosa-dosa kecil untuk dihapuskan dan tidak ada dosa besar untuk diringankan, maka akan ditulis baginya dengan amalan yang baik itu beberapa kebajikan dan akan ditinggikan darjatnya beberapa darjat. Kata dia semayang dosa dia gugur habis dah. Nak gugur apa lagi? Diangkat darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Nah, di sisi manusia orang tengok semacam je. Di Allah Ta'ala diangkat darjat. Kalaupun ada dosa besar atau beberapa dosa besar dan tidak ada dosa kecil, maka kami berharap semoga amalan yang baik itu dapat meringankan sebahagian daripada dosa-dosa yang besar itu. Itulah panggil kelebihan dan kehebatan sembahyang. Tanggungjawab terhadap keluarga mengenai sembahyang. Saya kata tentu dulu kot. Tanggungjawab terhadap keluarga mengenai sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Yang tu niat. Allahu akbar saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana itu bukan niat. Niat ni ada 3 ni ingat elok. Satu niat kamaliah, satu urfiah, satu tauziiah. Yang 3 tak sah. Yang tauziiah ni tak sah. Kalau duk masuk Allah sahaja aku semayang fardu maghrib 3, itu bukan niat, itu panggil hati berkata-kata. Macam tu tuan duk sekarang duk bercakap ni. Mulut duk diam tapi hati duk bercakap. Apa tanya duk bercakap apa hati? Macam-macam.
ni balik ni nak masak nasi gulai rebung. Tu bukan niat. Tu panggil hati berkata-kata. Contoh orang baca buku. Ada? Mulut tak bunyi. Tengok aja. Dia baca dengan hati. Niat bukan macam tu. Niat bukan macam tu. Niat ni tak dulu sekali gue. Sebab tu ada orang yang takbir, yang kamaliah. Allahu Akbar. Cukup dah ada niat dah. Setengah orang macam kita, sikit sangat, macam wah-wah sikit, dia panjang sikit. Allahu Akbar. Dalam dia takbir itu datang niat. Nah itu. Tapi kalau duduk, Allah sahaja aku semayang fardu maghrib tiga habis bar. Nah, itu bukan niat. Itu nama niat tauziyah tak sah. Boleh? Faham tak? Ha. Siapa nak tanya abad semayang? Ya. Ha, bagus dia tu. Tak dengar. Ha? Semayang dah imun. Ada satu pahaman. Dia tak semayang tapi kata dia semayang daimun. Semayang daimun ni semayang sentiasa. Ini banyaklah orang tafsir-tafsir ayat Quran menurut pentafsiran sendiri. Yang kadang-kadang boleh buat ajaran sesat. Semayang ini berhati-hati. Apa yang paling penting, kita belajar apa yang ada dalam Quran. Ada. Semayang macam biasa, bukan semayang daimun tu. Ha? Ha. Maksud dia tu yang dia tak melemah tu sebab kita sentiasa semayang bagi dia. Dia akan urailah cara-cara dia. Baru ni dan sekarang pun ada satu pahaman yang tersebar tau. Dulu ada orang tanya saya. Dia kata nama Tuhan 99. Ni di dunia. Ada lagi satu nama yang paling istimewa. Sebenarnya 100. 99 tu disorok oleh orang-orang alim. Sebab yang satu tu paling special. Siapa-siapa dapat yang tahu satu tu dia masuk syurga bulat-bulat. Nah itu. Jadi kalau siapa-siapa nak tahu hak satu tu mai kat aku 2-3 pagi. Oleh kerana hak satu tu paling special, ada yang terpengaruh dengan dia. Dia pergi 2-3 pagi, bagi segala duit dia apa semua, bini-bini pun tidur dengan Tok Guhan nak bagi hak satu tu. Faham tak? Ha. Sedangkan nama Tuhan 99 lah. Tu cerita dia. Tak ada siapa nak sorok-sorok hak satu lagi pula. Ha? Itu, jaga. Itu ada yang bawa pahaman daimun tadi, faham apa semua tu. Semayang, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ha, cuma lain semayang tu ada semayang wusta. Wusta ni semayang yang tengah. Nah, wusta memang ada Quran. Aku ha, jaga semayang wassalatul wusta. Semayang wusta. Dia gini. Subuh awal pagi, awal siang, subuh. Zuhur tengah siang. Faham? Maghrib awal malam. Isya tengah malam. Yang mana yang wusta? Asar. Asar ni nak kata siang sangat pun tak, nak kata malam sangat pun tak. Nak kata malam tak gelap lagi. Nak kata siang, ha, dah redup dah. Itu panggil semayang wusta. Macam jari kita ni jari tengah wusta panggil. Ha, ha itu. Itu adalah dalam itu semua. Ha, sekadar itu jangan kita orang hurai pelik-pelik dengan semayang daimun ni jaga-jaga. Ada orang bawa pahaman yang salah lepas tu. Ha? Wallahu a'lam. Ada lagi soalan nak tanya? Ya. Saya kurang dengar ah. Lepas main subuh boleh kat kita sujud syukur. Ha itu. Dia sujud syukur macam semayang. Sujud ni ada berapa sujud? Sujud semayang, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sawi. Ada? Ha itu. Yang buat semayang ni sujud syukur dengan sujud tilawah. Ha itu. Berbagai pendapat ulama sebut oleh kerana sujud syukur ini dia macam semayang dan dia tak boleh buat waktu tahrim. Lepas asar dengan lepas subuh. Ha, tunggu sikit lepas pada waktu tahrim. Boleh ya? Itu. Wallahu a'lam. Sebab dia pun perlu ada wuduk macam semayang juga. Lagi? Ada nak tanya lagi? Ya. Ha? Tak apa dengar. Ha. Baca enggak? Ha. Fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahun.
Neraka wailah bagi orang yang semayang, yang adalah semayang mereka itu lalai. Ini kena faham elok-elok. Ada orang kata, oleh kerana semayang, kalau semayang tu lalai, dia masuk neraka. Baik tak semayang tu, kuih. Kalau semayang pun masuk neraka. Ada. Pada wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi orang yang semayang, yang adalah semayang mereka itu lalai. Jadi orang faham, kalau kita semayang lalai masuk neraka, baik tak semayang. Sebab Allah sebut begitu. Itu kena mengaji nahu. Okey, saya baca dua ayat tadi tu. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang mukmin yang adalah dalam semayang mereka itu khusyuk. Yang ni pula, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di sana guna fi, di sini guna an. Fi salatihim. Yang ni an salatihim. Beza tak? Beza. Fi makna dalam. Fi makna dalam. An makna daripada. Ada. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang beriman yang dalam semayang mereka itu khusyuk, dia berjaya. Kalau tak khusyuk, dia tak berjaya. Faham? Yani wailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Neraka wailah bagi orang, celakalah bagi orang semayang yang adalah daripada semayang mereka itu lalai. Bukan fi, kalau fi bahayalah. Dia an, an makna daripada. Daripada ni maksudnya begini, dia lalai macam mana? Yang wail yang celaka tu, lalai dari yang maksud dengan an ni, masuk asak, tak semayang lagi. Ralik, 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 lalai, 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 sampai habis asak, semayang asak lah maghrib. Yang ni an. Faham tak? Ha, masuk maghrib, tak semayang lagi, duduk menyembang, 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 menyembang. Sampai masuk isya, baru kisah nak main maghrib. Hak ni celaka. Padak tu'an solatihin sahun. Faham tak? Jangan silap faham. Kalau tu ya, kalau semayang pun tak khusyuk, neraka juga. Bukan lalai maksud. Lalai dia ralik sampai habis waktu. Faham tak? Faham tak? Ha, jangan silap faham. Ha, yang tadi tu baru dalam. Qad dan surah mukminun kan. Qad aflahal mukminun alladzina fi dalam. Maksud an makna daripada. Berjayalah orang yang mukmin yang dalam semai mereka itu khusyuk. Jadi kalau tak khusyuk ni macam mana? Dia gagal, dia tak berjaya. Nada huraian macam tu. Boleh ya? Boleh. Hmm. Lagi siapa nak tanya? Saya suka banyak soalan. Jok sudah awal. Ada lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Nak balik dah? Balik eh? Boleh. Habis tak ada dah. Itu alhamdulillah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa rizqan wasi'ah amalan salihah su'adatan darain husnul khawatim antaka rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.